Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam untuk hari ini, Rabu 29 April 2020, masih pada pekan Paskah yang ketiga. Di hari ini gereja juga merayakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena. Maka kepada saudara-saudari umat beriman yang merayakan pesta pelindungnya Santa Katarina, saya ucapkan selamat bersukacita dan jangan melupakan untuk memohon pertolongan Santa Katarina untuk dirimu, saudara dan saudariku yang terkasih pengalaman makan roti yang digandakan Yesus, pencarian orang banyak akan Yesus dan perjumpaan mereka dengan Yesus di Kapernaum. Pembicaraan tentang tanda-tanda di masa lalu, terutama mana roti yang turun dari surga. Pertanyaan orang banyak kepada Yesus tentang tanda apalagi yang bisa dia buat. Dan penjelasan Yesus tentang mana di padang gurun, sebagai hadiah dari Bapa di surga, roti yang turun dari surga, oleh Yohanes, penulis suci, kepada pembaca dan pendengar kisah ini, ia mengarahkan kita semua untuk meyakini Yesus sebagai hadiah dari Bapa di surga, kehidupan yang dianugerahkan Bapa sebagaimana yang telah sebagaimana manah dari surga yang telah diberikan oleh Bapa. Dan Yesus itu adalah roti kehidupan yang melaluinya semua orang menjadi hidup. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah roti hidup dengan pengertian yang lain, akulah makanan yang terlihat hidup. Dengan pengertian yang juga baru, akulah kehidupan. Wejangan yang diperdengarkan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40 di hari ini bagi saya punya pesan yang kuat pertama tentang Paskah Kristus. Yaitu pemberian diri Yesus sebagai jaminan kehidupan abadi atau keselamatan. Ayat 39-40 dikatakan, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan pesan yang kedua dari wejangan ini adalah tentang Ekaristi Gereja. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu inilah daraku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, sebab akulah roti hidup. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada masa sulit pandemi COVID-19, ketika kita semua harus ada di rumah saja, Ketika banyak orang menjadi nganggur, menjadi kehilangan pekerjaan, ketika banyak orang menjadi sakit, banyak orang juga meninggal, banyak orang yang telah berkorban atau juga menjadi korban dari pandemi ini diabaikan atau ditolak oleh masyarakat, dan ketika ekaristi yang kudus hanya harus ditonton melalui layar TV, HP, laptop, komputer, tablet, notebook. Maka wejangan Kristus bahwa dia adalah tanda kehidupan, roti kehidupan, tetap menantang. Bisa juga menjadi sangat rumit untuk kita saat ini dan sulit bagi sebagian orang. Tuhan berkata kepada orang banyak, para pendengarnya pada waktu itu, "Sungguh pun kamu telah melihat Aku, namun kamu tidak percaya. Mengapa demikian? Karena mereka ingin mencari yang baru dan baru, dan mereka menjadi congkak karena ketidakpuasan yang terlihat dalam roti kudus di altar." Tidak akan selalu melegakan, mendamaikan, menenteramkan kita, karena mungkin kita juga bisa menjadi kurang percaya atau belum menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus. Tetapi Tuhan berkata dalam janjinya, "Setiap orang yang melihat Anak dan percaya beroleh hidup yang kekal dan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai penghiburan dan peneguh kita, sebagai orang beriman, supaya tetap menjadi rendah hati dalam mendengarkan Sabda Tuhan, Masmur 131 menjadi hadiah yang bagus untuk hari ini. Tuhan, aku tidak angkuh dan tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlampau sulit bagiku. Sesungguhnya, hatiku bisa menjadi tenang dan tentram, seperti bayi yang habis menyusu, berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya, sekarang dan... Selama-lamanya, kita yang telah makan dari meja perjamuan juga menjadi seperti bayi yang selalu menyusu dan berbaring tenang di pangkuan ibu kehidupan. Tuhan, penyelamat, amin.